Berita Formula 1 hari ini. Tembus 100 kemenangan, Valentino Rossi beri selamat kepada Lewis Hamilton. Sebelum lanjut, dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk memberikan info menarik di dunia Formula 1. Keberhasilan Lewis Hamilton meraih kemenangan Formula 1 ke-100 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu yang memberikan selamat adalah juara dunia 9 kali MotoGP, Valentino Rossi. Grand Prix Rusia menghadirkan momen spesial bagi Lewis Hamilton. Pembalap Mercedes AMG Petronas itu sukses meraih kemenangan ke-100 di Formula 1. Hamilton berhasil mengklaim podium utama di sirkuit Sochi Autodrome setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Lando Norris di lap-lap akhir, ketika hujan turun makin deras membasahi trek. Raihan di Rusia terasa istimewa bagi Hamilton. Itu menandai kesuksesan pembalap 36 tahun asal Inggris tersebut menembus total 100 kemenangan sejak debut di Formula 1 pada 2007. Ia jadi orang pertama yang mampu melakukannya. Bukan hanya mencatatkan sejarah, lewat kemenangan GP Rusia Lewis Hamilton pun mampu mengambil alih posisi teratas klasemen dari rival utamanya, Max Verstappen yang finish di P2. Ucapan selamat untuk Hamilton mengalir deras, termasuk dari rider Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi. The Doctor menyampaikannya melalui video yang diunggah via Twitter timnya. Selamat kepada Lewis atas kemenangan ke-100-nya, angka ini sulit dipercaya. Anda telah menjalani karir yang fantastis, ujar Rossi atas pencapaian koleganya itu di Formula 1. Anda selalu membuat saya senang menyaksikan Anda balapan. Jadi, sekali lagi selamat dan saya berharap bisa segera bertemu dengan Anda, The Doctor menambahkan. Jika Lewis Hamilton telah sukses merengkuh kemenangan F1 ke-100, Valentino Rossi masih mencoba berusaha untuk menembus angka yang sama di kelas premier kejuaraan dunia balap motor. Sejak bersaing di kategori 500cc MotoGP pada tahun 2000 silam, pembalap kebangsaan Italia tersebut telah membukukan 99 kemenangan, rinciannya 13 di era 500cc dan 76 di era MotoGP. Tahun 2021 adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa mewujudkan milestone tersebut sebab Rossi akan pensiun akhir musim nanti. Memang ada 4 balapan tersisa, meski itu sangat sulit mengingat performanya sejauh ini. Pencapaian terbaik The Doctor sepanjang MotoGP 2021 adalah posisi ke-8 di Grand Prix Austria. Sementara kemenangan terakhir diraihnya pada GP Belanda.